Ribuan warga saling dorong berebut hadiah yang disebar di depan rumah pengusaha batik di Pekalongan, Jawa Tengah. Tidak hanya uang, warga juga berebut kertas yang bertuliskan hadiah door prize hingga banyak warga terjatuh. Saling dorong warga berakhir ricuh, bahkan berujung sejumlah orang saling lempar batu dan sandal. Dua warga pingsan dan sejumlah ibu serta anak menangis karena terjepit. Acara berakhir ricuh langsung dihentikan polisi karena acara syukuran ini ternyata tidak memiliki izin. Polisi sebelumnya sempat meminta pengusaha batik menunda acara. Senang banget. Ini tadi dihentikan kenapa ini? Karena tawuran. Ngetawuran gimana itu? Ada lempar-lemparan sandal, gitu. Tunda karena kita melihat ada resiko yang besar karena jumlah masa yang banyak. Tapi yang bersangkutan khawatir kalau nanti rumahnya diamuk masa. Tidak tanggung-tanggung, bos batik ini menyiapkan total puluhan juta rupiah untuk tradisi udik-udikan cukuran anaknya yang masih balita mulai belajar berjalan. Tradisi membagikan rejeki sebaiknya dilakukan dengan cara yang baik, jangan sampai menimbulkan kericuhan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryondo Soekarno, iNews.